Chicken. Burger yang satu ini dilengkapi dengan sambal mata, fans. Burger yang satu ini menggunakan roti berwarna merah muda, terbuat dari buah bit yang sudah dihancurkan. Fans, kalau burger ini mengadopsi masakan tradisional Bali, sambal mata menjadi kekuatan utama dari rasa burger yang ini. Sambal yang pedas dan bawang yang segar bikin siapapun yang melahapnya lupa kalau masakan ini berbentuk burger. Nah, menu yang satu ini memang agak unik dari kedua temannya tadi. Burger ala tanah Minang ini bernama Classic Beef Rendang. Nama klasik merujuk pada penggunaan bun atau roti yang berwarna coklat seperti burger pada umumnya. Makanya mirip seperti burger kebanyakan yang menunggu daging sapi sebagai proteinnya. Burger rendang dihadirkan lengkap dengan daun singkong dan bumbu rendang, fans. Gak heran kalau banyak banget yang tertipu. Makan burger terasa seperti sedang ada di warung Padang. Meskipun sudah dimodifikasi, harga menu burger ini terbilang cukup terjangkau. Masing-masing burger dibanderol Rp25 sampai Rp35.000 tergantung protein yang digunakan.